Pembelajaran EcoPrint yang dilakukan di SLB Negeri 25 Sintang menggunakan teknik founding, yaitu memukul-mukul daun atau bunga di atas kain atau tas dan dilapisi oleh plastik. Gunanya agar ekstrak warna dari daun atau bunga menempel pada kain. Palunya juga menggunakan palu khusus, yaitu palu khusus EcoPrint yang terbuat dari kayu. Untuk proses pembuatannya, bisa disimak ya di video ini. Kegiatan pembuatan EcoPrint ini kami lakukan secara kolaborasi antara guru dan siswa-siswi SLB Negeri 25 Sintang. Yang kami EcoPrint antara lain tas yang terbuat dari kain belacu dan juga kain sepanjang 2 meter. Kami berharap produk EcoPrint dari SLB Negeri 25 Sintang untuk kedepannya bisa lebih banyak lagi dan lebih kreatif. Terima kasih telah menyimak.